Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap. Sahabat SMK, kembali lagi dengan saya Yuli Sarah Sinulinga selaku Ketua OSIS SMK Grafika Bina Media Medan. Dan saya Tito Almaida Silangit selaku Wakil Ketua OSIS. Di sini kami akan membahas tentang kegiatan sekolah kami dalam 17 Agustus. Tahu nggak apa aja perlombaan kita di SMK Grafika ini pada saat 17 Agustus? Tahu dong, perlombaan kita itu ada 7. Ada 4 perlombaan dan ada 3 permainan. Pada permainan ini, kita bermain bersama guru. Siswa pun ikut serta dalam permainan tersebut. Perlombaannya itu adalah tenis meja ganda campuran, bola voli, futsal memakai daster, dan tenis meja ganda campuran. Permainannya itu adalah estafet air, balon air, dan makan kerupuk. Nah sih, kita mengisi kegiatan untuk merangkak kemerdekaan 17 Agustus ini. Kita harus mengadakan pertandingan dan membentuk jiwa-jiwa mereka menjadi orang yang lebih kreatif, berjiwa muda, bersemangat, seperti tema Indonesia pada tahun ini, SDM Unggul Indonesia Maju.
basah. Ya. Ya, udah basah. Ya. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa!